Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada 23 November 2024. Pertemuan ini untuk memperkuat hubungan kedua negara. Presiden Prabowo mengundang UEA untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi Indonesia dan mengapresiasi dukungan terhadap pendirian Sovereign Wealth Fund Indonesia. Presiden MBZ menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Prabowo dan menegaskan pentingnya hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. UEA dan Indonesia juga telah menjalin kerjasama di sektor strategis seperti energi terbarukan dan keamanan pangan. Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk mempercepat implementasi kerjasama yang telah dirancang. Kami ingin mengundang Uni Arab Emirates untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami. Fadzalika nahnu nad'u daur al-Imarat al-Arabiyah al-Mutahidah li ad-dukhul fi majal li ta'zis at-ta'awun fi kathir min al-majalat fi Indonesia. Sebagai contoh, kami terima kasih kami pernah dibantu dalam mendirikan Sovereign Wealth Fund kami yang sekarang INA, tapi kami akan memperbesar ini. Kami ingin membuat Sovereign Wealth Fund kita jauh lebih besar dan kami juga ingin belajar dari pengalaman Uni Arab Emirates.